lahir saya, karena saya keturunan Tionghoa, itu dari marga Kwe, K-W-E-E, Kwe Jun Lian. Nah, ini cerita dari nenek, kakek saya. Ternyata dengan nama Lian itu nggak cocok dengan bayinya, sehingga sakit-sakitan. Lalu nenek saya itu memberi saran namanya diganti aja. Ben anak ini sembuh gitu kan, diganti Selamat aja. Nah, Selamat itu kalau dalam bahasa Tionghoanya kan An, Ping An misalnya. Makanya nama saya jadi tidak Lian lagi, diganti An. Jadi Kwe Jun An. Itu nama kedua berarti kan. Lalu pas tahun 65, kejadian 65 itu seluruh orang Tionghoa kan harus merubah nama menjadi Indonesia. Nama saya dirubah menjadi Didik sama Papa. Nah, Hadi Prayetno itu nama Papa saya. Jadi namanya Didik Hadi Prayetno begitu. Tahun 74 saya kuliah di Jogja. Saya belajar tari di Akademi Seni Tari, waktu itu ASTI ya. Sekarang sudah menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Nah, di sana saya diajak sama senior untuk menarikan tarian yang berjudul Tari Nini Towo. Itu yang kemudian membawa nama saya menjadi dikenal. Akhirnya orang-orang menyebut Nini Towo di belakang nama saya gitu. Pada tahun 2019 kalau nggak salah, itu Mas Didik membuat sebuah karya tari baru, kombinasi istilahnya Cina Bali, membuat cerita Kang Cheng Wei. Nah, mengangkat cerita Kang Cheng Wei yang cerita itu sangat populer di Bali, berkait dengan Pura Ulun Danu, Danau Batur begitu kan. Lalu kita membuat drama kecil gitu ya, melibatkan 3 penari. Tiga penari itu ada Mas Didik sendiri. Kemudian ini kebetulan foto yang ada di sini itu dengan Pak Wayan Dane. Sebenarnya penari yang pertama itu Bapak Anak Agung Putra Negara. Nah, ini foto yang di sini itu dengan Pak Wayan Dane dan saya sendiri. Atau kalau mengkaitkan dengan darah Tionghoa yang dia miliki atau yang beliau miliki, saya kira itu tidak menjadi hambatan, halangan untuk menjadi seorang Indonesia. Karena beliau hidup di Indonesia, apalagi juga di lingkungan seni di Jawa ini begitu ya. Jadi seringkali juga beliau tidak menutupi hal itu. Karena itu juga mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu hal yang menjadi keunikan beliau begitu kan. Dan beliau akhirnya juga dengan keberagaman darah Jawa, darah Tionghoa yang dimiliki, beliau juga belajar tidak hanya sekedar tari Nusantara, dan beliau sangat mampu mempraktekkan, menyajikan tari-tarian seperti opera Cina. Sejak belia, Didik Hadi Prayitno senang menggeluti dunia tari. Dengan dukungan sang ibu, dirinya terus mengasah kemampuannya. Ketekunan serta etos kerja yang kuat menjadikannya sebagai maestro tari Indonesia. Kan gini, waktu kecil itu sering nonton film India. Di rumah ikut-ikutan gitu, kayak penari India gitu. Kemudian mulai belajar serius tari. Nah, setelah itu kan kemudian di gereja sering saya menari untuk acara Natal misalnya, atau event-event apa di gereja gitu. Kalau di sekolah ya acara-acara perpisahan dan sebagainya. Dari seneng aja mas, seneng hobi.
cuma didukung orang tua. Dalam arti sini ibu sama nenek. Kalau kan nari-nari itu biasanya kan, makanya itu saya dekat dengan pihak perempuan kan, dengan ibu, nenek, lalu saudara saya juga perempuan semuanya, empat-empatnya gitu-gitu. Nah beliau itu mendukung sekali saya menari. Tapi kalau dari pihak papa ya, karena orang bisnis ya, orang jadi nggak begitu, ya tidak melarang tapi tidak mendukung juga. Yang jelas nenek saya sama ibu saya, dua itu yang mendukung. Karena kalau katanya keluarga dari papa saya atau keluarga yang lain itu tidak senang. Laki-laki kok menari kayak banci kan gitu kan. Kalau di Jawa kan kayak wandu gitu. Jadi nggak ada yang respon lah atau respect gitu. Nah ini ada barong landung yang terkenal di Bali. Dan itu untuk ritual. Itu juga cerita tentang putri Kang Singwi yang married dengan Raja Jayapangus, Raja Bali. Kemudian ini juga ada cuplikan Adaningrat versi Mangkunegaran. Adaningrat itu putri Cina, ya. Jadi ini ada fotonya, contoh fotonya. Kostumnya kalau yang di mana? Di Mangkunegaran mirip-mirip dengan Cina asli ya. Ini ada di sini. Di Jogja juga ada di keraton. Keraton Jogja ini di Keraton Mangkunegaran. Nah, ini kemudian saya. Tentang saya ditulis di sini halaman 129-131. Sebenarnya kalau tari nito itu kan diangkat dari dolanan bocah, istilahnya kan permainan anak zaman dulu di kampung. Itu ada nitowo, ada ninido, ada nidiwut, ada macam-macam. Itu seperti jailangkung gitu. Yang mana mendatangkan roh, lalu bonekanya bisa menari-nari gitu. Dari tarian. Dan itu bukan ciptaan saya. Yang ciptaan senior saya, Mbak Bekti Budi Hastuti. Yang nantinya juga disebut Mbak Tuti Ninitowo itu. Jadi ada empat, tahu awalnya tiga. Mbak Tuti Ninitowo, Didi Ninitowo, lalu ada Bambang Ninitowo. Ini sudah almarhum, ini teman sekelas saya waktu di ASTI. Nah itu memang apa, berangkat dari kemampuan saya. Dari kecil memang saya selalu feminin. Kemudian saya bisa menarinya tari-tari perempuan gitu loh mas. Jadi, saya mau memilih gimana, kalau saya nari gagah nggak pantas kan. Guru saya juga ngomong, Mas Didi kalau nari, Mas Junan kalau di Temanggung dulu kan, guru saya kan manggilnya Junan. Nak Jun kalau menari gagah itu nggak pantas, kalau menari perempuan, luas, saya bilang gitu. Satu hal mungkin yang menarik juga bahwa dari menari perempuan itu kan kemudian saya banyak belajar kan tentang sosok wanita dan sebagainya gitu. Nah itu yang tidak gampang. Dan saya sebagai figur laki-laki harus menari hal yang lembut itu kan juga harus berlatih dengan keras gitu. Saya sangat mengagumi beliau konsisten komitmen terhadap pilihannya sebagai penari cross gender. Nah, seperti yang sudah saya katakan memang dalam tradisi itu ada begitu.
sampai sekarang saya kira juga Mas Didi menjadi role ya, jadi dia diperhatikan oleh banyak mata begitu dan diikuti karena dengan cara beliau konsisten berbagi, mengekspresikan apa yang sudah menjadi pilihannya, itu menjadi satu tanda kutip pembelajaran bagi orang lain. Benar, iya. Karena itu memang salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat saya, yang saya lihat ya, saya amati. Banyak sekali seniman, terutama yang seniman cross-gender seperti saya itu menjadi, apa ya, menjadi salah jalan, menjadi depresi, menjadi tidak benar itu karena satu, dari faktor keluarga yang tidak mendukung, kedua, lingkungan yang kemudian membuli dan sebagainya itu saya rasa. Nah ini yang kiri pentas saya di Jepang, Female Impersonator ini 2001. Lalu yang ini yang tur 5 negara Eropa itu 2003 masalah itu disponsori Jepang. Ya. Ini di Mesir, di Jerman, lalu Itali, lalu ada Perancis. Dan saya merasa Jogja itu menjadi seperti, kalau boleh saya ibaratkan, kawah Condro Dimuko. Di mana menggembleng seorang seniman menjadi seniman yang luar biasa itu di Jogja. Karena juga kalau kita lihat banyak sekali seniman-seniman yang memang dibesarkan atau digembleng di Jogja, kemudian dia menjadi dikenal di Indonesia dan biasanya pindah ke Jakarta. Saya juga banyak yang dorong, kenapa nggak pindah ke Jakarta gitu kan? Nggak, saya senang di Jogja gitu. Jadi saya bisa menjadi seperti sekarang ini karena gemblengan di Jogja, Mas. Gemblengan dalam hal positif dan negatif kan. Dengan saya sering dibully pun kan juga itu gemblengan buat saya. Dari Temanggung saya juga ngalami, di Jogja saya juga ngalami. Tapi itu justru menguatkan saya. Jadi self-confidence-nya, percayaan diri saya semakin tumbuh dan semakin kuat. Kalau saya meyakininya begini, saya memang dilahirkan untuk menjadi penari. Memang talenta saya yang diberikan Tuhan, dibekali, kamu memang harus jadi penari. Ya, akhirnya sampai sekarang ini, saya mengalir aja. Mau dibawa kemana, kan memang harus menjadi penari. Yang jelas ini ya, kita harus konsisten. Dan dalam proses kita, atau proses saya berkesenian, itu memang harus punya akar yang kuat, Mas. Akar tradisi yang kuat. Karena kalau kita tidak kuat akar tradisinya, seperti ibaratnya pohon yang gampang goyah. Tapi kalau kita punya akar yang kuat, ya mau digoyang, mau dihembus seperti apapun, ya tidak akan goyang, kan begitu. Saya juga mendapat penghargaan dari Jepang. Itu berupa buku biografi saya yang ditulis oleh Profesor Madoka Fukuoka dari Osaka University. Yang beliau juga kerjasama dengan fotografer profesional, Mr. Hitoshi Furuya, itu sahabat saya, dua-duanya ini. Nah, kemudian buku ini terbit dalam dua bahasa. Satu bahasa Jepang, ini ya, tulisan kanji. Ini bisa dibeli di Jepang, kalau yang di Jepang ya. Kemudian buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua. Ini sampulnya beda. Ya. Ini bahasa Inggris. Oke, itu. Lalu buku yang terbaru yang diterbitkan Madoka Fukuoka adalah tentang Ramayana Theater in Contemporary Southeast Asia. Itu dua buku, yang satu bahasa Jepang, satu bahasa Inggris. Ya. Nah, ini buku-buku yang merupakan penghargaan untuk kerja saya selama ini menekuni dunia seni tradisi.
saya masih melihat bahwa sekarang itu banyak generasi muda yang sudah sadar dan banyak melestarikan seni tari kan, dengan munculnya banyak sekolah-sekolah tari, banyaknya sanggar-sanggar, banyak kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh beberapa organisasi. Sehingga saya yakin masih ada lah, walaupun persentasenya saya nggak tahu karena belum riset ya, berapa persen dari masyarakat Indonesia yang mencintai seni budaya tradisi. Paling tidak masih ada generasi penerus yang aware terhadap itu. Memang kalau dilihat dibandingkan yang lain atau di situasi yang saya lihat umum itu ya sok-sok miris juga ya. Karena anak-anak muda sekarang kan cara mendalami seni kan beda dengan dulu ya. Belum lagi yang tidak senang dan sebagainya gitu kan. Tapi ya itu memang zaman itu selalu berubah. Gempuran itu di mana-mana, benar nggak sih? Sehingga kita harus siap dengan kondisi semacam itu. Sanggar Tari Natya Laksita menjadi bukti konsistensi Didik Hadi Prayitno melestarikan seni tradisional Nusantara sejak tahun 1980. Tak terhitung jumlah lulusan yang telah dihasilkan dan tersebar di berbagai wilayah. Jadi ceritanya begini, semua ada ceritanya ya. Sekarang saya tahu manfaatnya dengan adanya sanggar kan kita memberikan edukasi ke anak-anak. Anak-anak kecil terutama, dulu kan saya memang fokusnya anak-anak kecil. Karena zaman itu jarang sekali koreografer yang membuat koreografi khusus tari anak-anak. Dulu sempat saya punya cabang 24. Jadi di Jogja dulu itu yang punya sanggar itu cuma saya dengan almarhum Pak Bagong Kusutiarjo. Jadi kan zaman dulu kan belum banyak saingan, Mas. Jadi Pak Bagong kan punya style sendiri, tari-tariannya yang heroik gitu kan. Dan saya tariannya khasnya adalah tari anak-anak sama tari komedi. Halo, selamat sore. Dengan saya memberikan edukasi ke anak-anak ini kan tujuannya supaya kita memberikan edukasi seni budaya sejak dini, ya kan? Target saya bukan menjadikan anak-anak murid saya kecil-kecil menjadi seniman profesional, enggak. Tapi mengajak mereka yang tidak senang menari menjadi senang menari. Gak mau. Tadi sudah belajar apa? Jadi tidak tradisional minded saya enggak. Musik dangdut saya buat tarian, musik diatonis yang lain saya buat tarian. Tujuan saya supaya familiar dengan telinga anak-anak. Seperti misalnya lagu Doremi. Do a deer, a female deer, don't worry, a drop of golden sun. Me a name, I call myself, far, long, long way to run. Itu kan syair-syair yang sangat familiar sama anak. Saya buat koreografi itu. Ya, saya sangat setuju sekali. Karena memang beliau sampai saat sekarang tidak berhenti belajar. Dan itu sangat, apa istilahnya ya, untuk generasi muda mungkin ya, ini patut dijadikan contoh. Karena beliau, ketika beliau menghasilkan sebuah karya, menciptakan sebuah karya yang berbasis tradisi, beliau tidak begitu saja membuat tarian itu berdasarkan pengetahuan sesaat tentang tari tradisi. Ketika beliau menciptakan tarian, kreasi tarinya, entah itu berbasis tari Bali, berbasis tari Jawa begitu, beliau selalu harus meyakini terlebih dahulu bahwa tradisi yang akan diangkat sebagai sumber itu sudah sesuai dengan apa yang ada dalam tradisinya begitu. Nah, beliau datang kembali ke daerah itu untuk menggali lagi pengetahuan atau keterampilan tersebut, kemudian beliau baru membuat karya. Ini ada 5 kostum yang saya pajang di manekuin. Itu adalah kostum-kostum yang pernah disewa untuk pameran di Museum Wina di Austria sana. Ini kostum Beskalan Putri Malangan.
Ini kostum Kang Ching Wei yang saya kreasi sendiri, kombinasi antara Chinese opera dengan Bali. Kemudian ini kostum tari golek klasik gaya Yogyakarta. Ini kostum tari Pancasari karya saya sendiri. Ini kostum Dwi Muka yang pertama tahun 85. Kalau unsur Jawa Tionghoa, waktu saya belajar Chinese opera, saya memang membeli kostum-kostum yang asli seperti apa. Karena saya melihat dalam ketoprak misalnya, sering menampilkan cerita sampai intai, itu kan perpaduan budaya Tionghoa. Nah, itu saya melihat kadang-kadang dalam membuat kostum, mereka karena nggak punya referensi yang benar seperti apa, lalu kan semampunya. Saya punya cita-cita untuk apa ya, membuat museum kostum. Indonesia belum ada, Mas. Ya kan? Museum-museum pakaian adat. Menurut saya penting karena orang yang datang ke sini kan bisa melihat bagaimana usaha saya, bagaimana saya mengumpulkan koleksi yang sekian banyaknya. Miniatur itu kan ribuan, toh Mas. Belum ada wayang-wayang golek, wayang macam-macam dari banyak daerah. Nah, saya mengajak anak-anak yang datang ke sini, terutama anak-anak muda, untuk belajar menghargai. Nah, itu salah satu edukasi menghargai perbedaan, toleransi. Kita kemudian menghargai budaya dari Kalimantan karena melihat kerumitan kostumnya, ini itu dengan segala ukuran rambenya, kan begitu. Memiliki darah Tionghoa tak menyurutkan semangat Didik Hadi Prayitno menjaga akar tradisi Nusantara. Menyelami ragam budaya di berbagai wilayah demi mempelajari seni tari. Tak ayal bila gelar maestro tari Indonesia disematkan pada dirinya. Selalu selama saya masih bisa, selalu aktif, selalu berusaha, selalu belajar. Dengan kita banyak belajar, kita tuh tidak pernah akan merasa paling tinggi atau paling pintar. Karena kita akan diketemukan dengan hal yang kita nggak tahu.